Halo Seller Shopee, aku mau kasih info kebijakan anti bruising Shopee. Apa itu anti bruising? Anti bruising adalah segala bentuk aktivitas seperti tindakan pemalsuan pada pesanan, penjualan, pengikut dan likes yang sengaja dibuat untuk meningkatkan penjualan. Shopee sangat menentang perilaku tersebut karena dapat mengurangi kepercayaan pembeli. Cara menghindari aktivitas anti bruising adalah dengan mengenali cara pelaku anti bruising menjual jasa anti bruising ini, seperti yang pertama, melalui fitur chat penjual Shopee. Pelaku mengirim pesan kepada penjual untuk meningkatkan jumlah pesanan dengan mendapatkan penilaian positif, jumlah pengikut, dan like produk yang tinggi. Yang kedua, melalui situs web. Pelaku menyediakan layanan pemesanan untuk mendapatkan pesanan, penilaian, pengikut, atau likes dengan jumlah yang tinggi. Konsekuensi apabila penjual teridentifikasi terlibat dalam aktivitas anti-bruising di Shopee, akun penjual akan dibekukan dan penjual tidak dapat lagi melanjutkan aktivitas penjualan di Shopee. Cara melaporkan pelaku yang menjual jasa anti-bruising di Shopee, jika pelaku menghubungi penjual melalui fitur chat penjual di Shopee, klik icon titik tiga di bagian kanan atas dan pada kolom chat, klik laporkan pengguna ini. Pastikan toko kalian tidak melakukan aktivitas anti-bruising ya, supaya kalian tetap bisa berjualan di Shopee.